Halo guys, selamat datang kembali di channel aku, Benny Alfredo. Di video kali ini aku mau ngasih kalian rekomendasi sekaligus aku mau nunjukkan koleksi-koleksi tanaman aku yang daunnya sobek atau yang bolong. Nah, belakangan ini kan lagi digandrungin banget nih tanaman yang daunnya sobek dan yang atau yang bolong lah gitu. Dan kebanyakan orang bilang kalau udah tanamannya daunnya itu sobek atau bolong pasti dikait-kaitkan dengan janda bolong atau pasti dibilang tanaman monstera. Padahal nggak semua monstera itu bolong dan nggak semua yang bolong itu monstera. Nah, jadi aku mau nunjukkan beberapa koleksi aku sekaligus aku mau ngasih rekomendasi tanaman-tanaman yang harganya masih terjangkau tapi daunnya sudah sobek atau bolong. Oke, langsung saja kita check it out. Oke, yang pertama aku mau nunjukin tanaman yang cukup mainstream ya. Sekarang sih hampir semua orang kayak ini, tanaman yang wajib sekali orang punya gitu, semacam kayak keharusan lah gitu memiliki Monstera Adansonii atau nama kampungnya atau nama Indonesianya lah, orang menyebutnya dengan janda bolong. Padahal yang viral itu adalah yang variegatanya atau yang albinonya, tapi berimbas sama yang biasa. Jatuhnya tanaman janda bolong yang biasanya pun jadi harganya ikut naik. Nah, tanaman ini viralnya memang gara-gara itu sih, pernah terjual dengan harga yang fantastis. Nah, dan yang terjual dengan harga fantastis itu bukan yang biasa seperti ini, bukan yang hijau biasa, tapi yang variegata. Tapi entah kenapa berimbas juga kepada yang daunnya hijau seperti ini. Aku masih ingat beberapa waktu lalu aku kalau mencari tanaman ini harganya masih terjangkau ya, sekitar 20.000 sampai 30.000 udah dapat yang 2 sampai 3 daun lah. Kalau sekarang sih kayaknya udah 50.000 lah. Itu pun udah jarang banget nemu yang harga segitu. Jadi ini harganya sekarang sih aku bisa bilang sekitar 50.000 ke atas lah. Dan itu pun ya karena faktor monkey business kah? Oke, next kita ke Amidrium. Nah, ini jenis Amidrium medium. Oke. Ini kayaknya sweater aku matching banget ya sama potnya. Ini di Amidrium medium. Nah, Amidrium medium ini tanaman yang bukan monstera sih sebenarnya, bukan jenis monstera, tapi dia memiliki bolongan atau yang sobek-sobek seperti ini daunnya. Makanya banyak sekali yang aku lihat seller-seller yang memanfaatkan kesempatan ini dengan menyebut tanaman ini sebagai Monstera Deliciosa Baby gitu. Jadi padahal dari struktur daunnya ini dia sangat kayak lebih tebal sih kemungkinan. Lebih tebal, ya lebih tebal dan lebih berterasa urat-urat daunnya seperti itu. Dan tanaman ini cukup sering bisa dan tanaman ini sering sekali ditemui di hutan-hutan Indonesia, dari hutan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan lain-lain karena dia hidup merambat di pohon-pohon. Dan harganya pun masih terbilang cukup murah, padahal menurutku ini termasuk yang kayak tanaman yang cocok untuk kolektor ya, karena bentuk daunnya yang unik sih, beda dari tanaman monstera lain. Nah, kalau misalnya tanaman ini sih rate harganya itu biasanya cukup murah, sekitar 30 ribuan lah, paling-paling yang 100 ribu itu mungkin yang udah silver, yang Amidrium medium silver seperti itu. Oke, next adalah Rhabidophora pertusa. Nah, jadi ini juga bukan genus monstera tapi bolong. Jadi nggak semua tanaman yang bolong itu adalah monstera. Nah, aku sempat snapin tapi semua tanaman aku yang bolong-bolong ini, dan orang bilang, loh, janda bolongnya kok banyak? Ini janda bolong ya gitu. Padahal sebenarnya nggak semua yang bolong dan sobek itu adalah janda bolong. Nah, seperti ini dia, Rhabidophora pertusa. Nah, Rhabidophora ini bukan genus monstera,
tapi memiliki daun bentuk daun yang sobek seperti ini. Nah, bentuknya daunnya unik. Kebetulan ini aku beli secara online, harganya sekitar 60 ribuan gitu ya. Nah, jadi baru beberapa hari dia menempati rumah ini. Ya, semoga dia tetap sehat, segar gitu. Dan harganya masih terjangkau sih. Ya, 60 ribu sampai 100 ribu lah. Bahkan di bawahnya juga ada gitu. Selanjutnya, ini keluarga Rapidophora juga. Tapi ini Rapidophora Fora Mini Vera. Seperti ini. Nah, ini juga banyak tumbuh liar di hutan-hutan Indonesia, seperti di Sumatera atau Kalimantan. Dan ini pun aku beli dari hasil hunting sellernya gitu. Nah, bentuk daunnya lebih mirip ke ini sih, Monstera Adansoni atau janda bolong. Nah, bolongan daunnya ini lebih mirip seperti itu. Dan itulah kenapa orang-orang menyebutnya sebagai duda bolong. Padahal ya gak ada alasan tertentu sih yang bikin ini namanya duda bolong. Hanya karena dia mirip dengan janda bolong, jadi ini dibuat versi laki-lakinya, duda bolong. Nah, padahal tanaman ini cukup unik ya, dan cukup kuat sih menurutku, karena dia sudah hidup di habitat Indonesia dan gampang beradaptasi lah dengan lingkungan sekitar. Oke, next adalah inilah dia yang lagi viral-viral juga, Monstera Deliciosa. Nah, kenapa belum sobek? Karena aku beli babynya. Nah, sekarang tuh Monstera Deliciosa, lebih jelas ya. Sekarang tuh Monstera Deliciosa itu lagi naik daun juga, apalagi yang katanya Monstera King. Monstera King itu dia biasanya size daunnya udah sangat besar dan sobekannya lebih banyak dan bolong-bolongnya gitu. Nah, kenapa aku beli yang baby? Karena memang harga untuk yang remajanya saja yang udah sobeknya dikit aja udah kayak harganya udah wah luar biasa. Jadi aku sekalian kayak gimana ya, sekalian belajar juga gimana si tanaman ini bisa sobek gitu. Jadi aku juga sengaja ngambil yang dari baby. Memang butuh kesabaran sih untuk nunggu sobek gitu. Kalau belum sobek dia sih kayak tanaman biasa aja, mirip, malah lebih mirip sama sirih gading kalau gak sobek dia. Oke, next, yang terakhir ini adalah Epiprenum pinnatum. Epiprenum pinnatum. Nah, Epiprenum pinnatum ini juga sering disebut sebagai tanaman hias ekor naga. Kenapa disebut tanaman hias ekor naga? Karena memang bentuk daunnya kalau udah sobek dia mirip ekor naga kali ya. Nah, ini termasuk harganya cukup murah sih, karena ini masih banyak tumbuh liar di sawit-sawit, di pohon-pohon. Nah, dia ini biasanya merambat juga. Nah, seperti ini dia. Dan bentuknya menurutku sangat unik ya. Aku pertama kali lihat ini kayak suka banget sih, kayak wow, bagus sekali gitu. Jadi ini Monstera low budget sih menurut aku. Red harganya sih sekitar ya 20.000 sampai 100.000 atau bahkan bisa lebih kalau misalnya udah mature form ya dia. Nah, tanaman ini aku beli dari yang hunting juga ya kayaknya itu. Nah, seperti ini dia, dan harga cukup murah. Jadi buat kalian yang mungkin pengen punya daun yang sobek-sobek, ya ini cocok banget sih untuk jadi rekomendasi buat kalian, karena kesan sangarnya itu lebih daripada Monstera menurut aku. Nah, karena sobek-sobeknya itu udah kayak hampir gimana ya, luar biasa lah. Seperti ini bagus banget ya. Nah, sedangkan kalau dia itu belum sebesar ini daunnya, dia kadang bisa mirip banget sama Rapidophora pertusa. Yang membedakan itu adalah tekstur daunnya. Kalau di sini sih yang aku lihat pertusa ini daunnya agak kasar, sedangkan sedangkan Epiprenum pinnatum daunnya itu lebih licin seperti ini. Oke, guys, itu tadi sekian dari video aku kali ini. Semoga menginformasi sama kalian dan semoga ini membantu kalian untuk membedakan yang mana Monstera, yang mana Amidrium, dan yang mana Rapidophora. Nah, semua tanaman ini sebenarnya unik. Jadi
mau kalian yang harganya murah mau yang harganya mahal itu bukan persoalan, tapi yang terpenting itu adalah bagaimana cara kita merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Itu yang terpenting. Jadi bukan dengan seberapa mahal atau seberapa susahnya mencari tanaman, tapi bagaimana kita merawat tanaman itu. Oke, sekian video aku teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @benny_alfredo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk request bisa langsung DM atau komen di bawah. Sampai ketemu guys, see you.